الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Para jemaah sekalian yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita menuturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmat hidayahnya. Malam ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah, melanjutkan pembahasan kita sifat qudrat. Ya, sifat qudrat sudah sebagian kita bahas kemarin. Nah, malam ini kita lanjutkan sebagainya lagi. Definisi yang kemarin sifat ma'ani, ya kullu sifatin mawjudatin, segala sifat yang ada, qa'imatin bi mawjud, yang mana tegak pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat ma'ani itu mudahnya pemahaman adalah sifat yang ada pada zat. Jadi sifat Allah pada zat, bukan tambahan, bukan sesuatu yang menempel. Artinya memang sifat itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita masuki pembahasan berikutnya. Bermula qudrat itu ta'alluq. Ta'alluq ini artinya hubungan secara bahasa. Tapi secara definisi dalam ilmu tauhid kita bahas. Ya. Qudrat adalah ta'alluq pada sekalian mungkinul wujud. Mana mungkinul wujud? Ya kita ini. Langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, darat, laut. Semua yang dikatakan mungkinul wujud. Saya ulangi. Qudrat itu ta'alluq pada sekalian mungkinul wujud. Dan makna ta'alluq. Ya. Apa makna ta'alluq? Makna ta'alluq talabu sifatin amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Makna ta'alluq adalah tuntutan sifat. Ya, contohnya sifat qudrat ini. Sifat qudrat ini senantiasa dia menuntut. Apa makna menuntut? Senantiasa dia mengendalikan. Ya. Mengendalikan yang mana? Ya, mungkin wujud alam ini. Maka alam ini senantiasa menerima asar pengaruh sifat kodratnya Allah. Orang tua-tua dahulu biasa nyebut, kita ini tak lepas dari kodrat dan irada. Biasa dengar begitu. Nah, sekarang kita kaji ini. Kita buktikan kalimat itu. Jadi tuntutan sifat kodrat ini senantiasa. Yang dituntut yang mana? Mungkin wujud alam ini. Termasuklah diri kita ini. Amran zaidan, urusan tersebut terus berjalan. Makanya segala sesuatu tak lepas dari pengaruh sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala. Lalu sifat itu di mana? Ala qiyamiha bi mahalliha. Yang sifat qudrat itu ada pada zat Allah Subhanahu. Jadi jangan bayang Allah jauh-jauh ya. Kita lihat. Ini qudrat Allah yang salah satu. Yarfa'us sama bi ghairi amadin. Diangkat langit tanpa. Ini qudrat siapa nih? Nah, kan kita lihat tuh kan. Kita gunakan akal nih. Ini langit diangkat tanpa tiang. Ini kerjanya Allah. Tak pakai penyangga. Masjid kau tak pakai penyangga, roboh.
Langit tak pakai penyangga, tegak dia. Nah, jadi ini dinamakan athar, pengaruh sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala. Oh, langit diangkat tanpa tiang, ini sifat qudrat. Berarti langit bumi ini senantiasa mendapat tuntutan sifat qudrat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat itu? Ada pada zat. Berarti Allah jauh atau enggak? Nah, dekat tak bersentuh, jauh bukan berjalan. Ya. Ada contoh lagi ini ya. Wakhtilafil laili wan nahar, bergilirnya siang dengan malam. Orang yang berakal, oh inilah pengaruh sifat kodrat Allah. Siang dengan malam ini mendapatkan tuntutan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sifat itu ada pada zat. Ini yang besar-besar nih, sekarang yang kecil. Contohnya kita ini. Kita dari rumah datang ke sini. Ini kekuatan mana yang pakai ini? Ayo, jangan aku kuat ya. Kita ini asalnya lemah. Kenapa kita kuat? Diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tubuh kita ini menerima pengaruh sifat kodrat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu dari rumah datang ke Masjid Nurul Hidayah. Sebentar lagi pada Isya kembali lagi kita ke rumah. Ini pun kita mendapat pengaruh sifat kodrat. Sedangkan sifat kodrat tadi berada pada jauh ke dekat kita dengan Allah ni? Dekat tak bersentuh, jauh bukan berjauh. Jadi kita pandang semua ni. Yang besar, yang kecil, tanpa terkecuali mendapatkan tuntutan sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dulu bilang, kita tak lepas dari kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang, maka bagi kodrat itu ada dua ta'aluk. Ada dua tuntutan sifat itu. Yang pertama, ta'aluk suluhi. Apa suluhi? Kelayakan-kelayakan. Ta'aluk tanjizi, tatkala sesuatu itu diciptakan Allah. Ta'aluk suluhi itu, kodrat Allah sudah ada kepada sesuatu sebelum sesuatu itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beranggapan bahawa kodrat Allah itu muncul tatkala adanya makhluk, maka kita masuk dalam lautan syirik. Seolah-olah sebelumnya Allah tidak kodrat. Tatkala ada makhluk, baru dikatakan Allah bersifat kodrat. Syirik, kita kata ulama. Ternyata di kaji ulama ada ta'aluk suluhi. Kelayakan-kelayakan bagi makhluk ini sudah ada dalam kuasa Allah sebelum makhluk itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, bagaimana layaknya langit bumi ini sebelum diciptakan sudah ada dalam kudrat Allah sebelum sesuatu itu diciptakan Allah, sebelum langit diciptakan Allah, sebelum bumi diciptakan Allah, sebelum manusia diciptakan Allah. Saya dengan Pak Ahmad, kelayakan saya dengan Pak Ahmad ini sudah ada namanya ta'aluk suluhi sebelum saya diciptakan Allah, sebelum Pak Ahmad diciptakan Allah. Itu namanya kelayakan-kelayakan, kemampuan yang ada pada kita ini. Ternyata Allah ciptakan saya ada kemampuan untuk menyampaikan ilmu. Itu kudrat Allah itu. Ternyata Pak Ahmad diberi Allah kemampuan membacakan kitab. Ternyata Allah beri kemampuan jemaah bisa mampu datang di majlis ta'lim. Yang begini ini, kemampuan-kemampuan macam ini sudah ada sebelum Allah mengumpulkan kita malam ini. Sudah ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Itu namanya ta'aluk suluhi. Makanya kita tak boleh iri. Kelayakan-kelayakan itu sudah ada satu dengan yang lain. Kalau orang paham ilmu ini, oh ada orang kaya, alhamdulillah, ta'aluk suluhi sudah ada untuk dia. Jelas kan ni? Hilanglah dengki.
Oh, si anu tu hidupnya pas-pasan ekonominya. Ta'aluk suluhi sudah ada. Tak boleh kita menghina. Itu kudrat Allah. Nah, ini ulama kaji kemampuan Allah seperti ini sudah ada sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka Allah bilang, inna kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan sesuatu ada ukurannya. Ukuran saya dengan Pak Ahmad tak sama. Masing-masing bergantung dengan kudrat Allah yang sudah Allah tentukan kepada sesuatu itu. Makanya hidup tak boleh iri. Kalau iri penyakit. Ya. Tak boleh kita iri hidup. Nah, makanya ilmu tauhid ni insya-Allah ya bawa jamaah tenang. Ya. Ilmu tauhid ni bawa ketenangan batin. Ya. Siapa yang punya iri habis amal. Apa si anu tu begitu? Mudah benar dapat rezeki. Kita bertahun-tahun begini aja, penyakit. Penyakit tu kena masing-masing dari Allah ukuran rezeki tak sama ni. Ya. Sekolah boleh tinggi, rezeki tidak sama. Ini kok masalah rezeki sulit nak diprediksi. Sekolah boleh tinggi, tapi kadang saudara kandung satu dengan yang lain tidak sama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat dengki dipelihara, berarti tak yakin dengan ta'aluk suluhi ini. Apa kata Nabi? Hati-hati sifat dengki. Al-hasad ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Sifat dengki itu memakan kebaikan amal. Pahala salat, zikir, haji, umrah habis digerogoti. Kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api makan kayu kering. Ya. Ini tauhid buat kita tenang sikit, relax hidup dulu. Jalankan terserah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua ada namanya ta'aluk tanjizi hadis. Nah, kelayakan-kelayakan sesuatu ini sudah ada sebelum Allah menciptakan. Nah, begitu ta'aluk tanjizi dimunculkan di muka bumi itu sesuai, tak ada yang bertentangan. Kodrat yang dulu dengan yang sekarang sama. Sampailah berjalan akhir masa nanti. Masya Allah. Jadi jangan bilang kebetulan. Siapa bilang kebetulan masuk lautan syirik. Ya. Jadi sesuatu tak ada kebetulan. Jangan bilang kebetulan. Syaitan gemuk. Syaitan sehat pada dia. Cuba kau begini, pasti begini. Cuba kau begitu, pasti ini. Oh, syaitan bilang gemuk dia. Padahal sesuatu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada satu ayat ni yang saya sampaikan jemaah biar kita melihat kebesaran Allah. Apa kata Allah dalam surah Al-Qaf? Wa laqad khalaqnas samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Sungguh kami telah menciptakan langit dan bumi, ya, di antara duanya pada 6 masa, 6 fase, dan sedikit pun kami tak dihinggapi rasa capek, kata Allah, rasa letih. Cuba lihat jemaah, 7 lapis langit, 7 petala bumi, dan apa yang ada di antara keduanya mudah bagi Allah. Sedikit pun aku tak letih menciptakannya. Kok boleh saya tambah ni? 1000 macam lagi alam macam ini dibuat Allah, sedikit pun Allah tak letih. Al-ana kama kan, Allah yang dulu kekuasaannya sama sekarang sama, tak berubah. Walaupun diganti alam ini berkali-kali, tetap sedikit pun Allah tak capek. Itulah bedanya kita dengan Allah. Kok kita 2 jam bekerja dah minum. Capek dah ni, kering leher ni. Itulah kita penuh dengan keterbatasan. La khalaqus samawati wal ardu akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit dan bumi, kata Allah, lebih berat daripada menciptakan manusia. Cuman manusia kebanyakan tak tahu, kata Allah. Cuba bayangkan manusia ini kecil, alam ini besar ini. Berat alam ini, bukannya nyaman. Ya.
Diciptakan siang dengan malam, malam terus mati gitu. Siang terus mati juga. Masya Allah. Coba kita renungkan jemaah. Maaf, kita ni hidup bukan untuk makan minumnya. Makan minum, ngurus anak tua, mati. Aduh, kayak hewan gitu. Kita suruh berpikir jemaah sekalian. Coba kalau malam terus. Ini enak malam ni kan? Nyaman ni. Nah, naik jam 10. Apa rasa? Tambah adem. Jam 12. Makan dingin. Masuk jam 2. Jam 4. Dingin betul. Kalau matahari tak keluar, macam mana? Macam mana? Sekian jam tambah dingin. Sekian jam tambah dingin. Sekian ratus jam, beku kita ni. Alhamdulillah, pagi keluar matahari. Kok yang begini tak kita fikirkan? Maaf, kita kayak hewan lah tu. Siang, terbit matahari. Jam 7, terasa menyengat. Naik jam 9. Panas lagi. Jam 11. Jam 12. Kalau matahari tak turun terbenam, terus panas, 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 panas. Apa yang terjadi? Mati, kita kering. Maka bergilir siangan malam itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita ini. Siang kita cari rezeki, malam kita istirahat. Kenapa kau tak bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala? Jangan ikut orang kafir, dia memang dunia dia memang inilah surga dia, tapi meninggal dia tanggungjawab yang berat. Kita kau dapat sebelum meninggal menyadari ini tak sia-sia Allah ciptakan untuk kita selaku hamba-Nya. Beruntung kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Allah, tahu cara bersyukur, tahu cara beribadah, masya-Allah. Ya. Nah, mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur. Amin. Ya, insya-Allah. Baik. Nah, sekarang masuk dalil ni ya, pakai akal. Adapun dalil wajib bagi Allah Subhanahu wa taala bersifat kodrat adalah jika nafi baginya sifat kodrat. Jika Allah tidak mempunyai sifat kodrat, niscaya tidak akan diperoleh semua yang baharu. Alam ini takkan ada kalau Allah tidak punya sifat kodrat. Kemudian lemahlah dia. Kalau dia tidak kuasa, berarti dia lemah. Jika dia lemah, tentu tidak dapat mengadakan dan tidak dapat memusnahkan. Jadi ciri khas sifat kodrat ini apa? Allah mampu memunculkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan juga Allah mampu kembali meniadakannya. Nah, siap-siap kita tiada ni, tak lama lagi, bukan lama, rambut dah putih. Bukan lama lagi kita ni, tak lama lagi dimusnahkan Allah. Itu sifat kodrat tu. Dia mampu memunculkannya, dia mampu lagi meniadakannya. Itu sifat kodrat. Lain dengan iradah, nanti kita bahas pertemuan akan datang. Nah, kalau dia sudah tidak mampu, lemah, dia tidak mampu meniadakan alam ini. Berarti tidak menghasilkan sesuatu pada semua yang baru ini, yang demikian ini mustahil. Ya, kenapa kita lihat matanya? Lihat alam ni. Oh, ini tak kebetulan. Bukan ini kebetulan. Inilah tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Imam Hanafi ditanya, adanya Allah itu macam mana? Biasa tak kau berjalan melihat kotoran unta? Biasa. Kira-kira kalau kau ketemu kotoran unta, ada tak untanya? Ada, itulah ada. Kalau kau lihat alam yang begitu indah ni, aturannya, kekuasaan seperti ini, tak mungkin kebetulan. Ini panca indera kita diminta. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau begitu jemaah ucapkan kalimat La ilaha illallah. Maknanya tambah lagi, La qadira bihaqin illallah. Tidak ada yang berkuasa dengan sebenar-benarnya kecuali hanya Allah. Kita punya kuasa? Punya. Tapi sangat terbatas. Itu pun pemberian Allah. Berarti kita asalnya lemah. Tak ada apa-apa. Kekuatan kita milik Allah. Kekuatan kita kudrat Allah Subhanahu wa taala. Maka kembalikan kemampuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau masuk surga, kata Nabi,
banyak-banyak ucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Itu dia. Itu ahli syurga tu. Ahli syurga tak pernah mengaku kuat, dia mengaku lemah. Ya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Itu ciri khas. Baik jemaah sekalian, selesai sudah ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, untuk selanjutnya kita muzakarah sampailah azan. Masih ada waktu ni. Ya, 8 minit. Karena sebagaimana kita ketahuikan Ustaz, segala kudrat dan irada Allah yang berlaku saat ini, masa lalu, masa akan datang, itu kan sudah tidak terlepas dari ilmu Allah yang sudah ada sejak zaman azal. Ya. Jadi bagaimana hubungannya Ustaz? Ya. Pengetahuan Allah dari awal sampai akhir semua sudah ada dalam ilmu Allah. Bahkan ulama berpendapat yang muncul ini pun sesuai dengan ilmu Allah. Maka sifat kodrat, kemampuan Allah menciptakan, itu sesuai dengan kehendak Allah. Kehendak Allah pun sesuai dengan ilmu. Ini berkaitan semuanya. Kodrat, iradat, ilmu. Ya, saya beritahu. Allah mampu menciptakan alam. Pasti dia berkehendak. Kalau dia berkehendak, pasti dia mengetahui. Maka sifat ini berkaitan satu dengan yang lain. Nah, jadi sifat pengetahuan Allah sudah diketahuinya dari awal sampai akhir. Maaf, Allah sudah tahu dah jumlah nanti ahli neraka berapa orang. Dan Allah sudah tahu ahli surga sudah berapa orang. Cuma pertanyaan kita tahu tak? Nah, sudah selesai dah urusannya. Nah, cuma kita berjalan. Mau ahli surga ikut aturan Allah, ikut aturan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kehendak kita, ibadah kita sesuai dengan kehendak Allah. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu kan mahal ni hidayah kita ni. Kita mau datang ke sini belajar ni kan luar biasa hidayah ni. Orang di luar berjalan tak mau mampir. Kenapa? Dia belum dapat pertolongan Allah. Kita dapat pertolongan Allah dah malam ini. Nah, syukuri mudah-mudahan Allah bimbing kita. Ini nikmat yang terbesar. Ya, terkala kita dibimbing Allah, itu nikmat yang terbesar. Jadi sama dia. Kudrat, iradat, ilmu Allah sejalan. Jadi tadi Ustaz mengatakan bahwasannya kalau kita melihat orang kaya, itu tidak boleh iri. Karena di situ sudah jelas pemberian Allah untuk dia. Karena kajian tadi tentang suluh itu. Bagaimana dengan orang yang memandang, dan orang yang memandang ini dia anggap aja dia belum kaya gitu. Tapi dia merasa apakah ini aku sudah dari ta'aluk suluh itu memang seperti itu. Terus apakah tidak kota berangkat dengan mujahadah? Maksudnya bukan mujahadah, ikhtiar. Oh, ternyata orang ikhtiar ini dia kalau sungguh berusaha, dia mau belajar, dia bisa berniaga lebih maju dari usahanya. Itu apakah tidak kota berangkat? Baik. Ikhtiar kita dengan ta'aluk suluhi, itulah namanya ta'aluk suluhi dengan ta'aluk tanjizi. Dalam ta'aluk suluhi, kalau Allah tetapkan kita jadi orang yang alim, cuba lihat apa ikhtiar dia. Rajin tak belajar? Rajin kan tak? Pasti rajin lah. Orang yang mengikuti ketentuan ta'aluk suluhi sesuai dengan ikhtiar dia. Saya duduk sama kawan dulu belajar. Yuk, saya ikut belajar. Waktu di seberang tu belajar. Bawa, saya bawa. Belum pernah belajar tu duduk. Jelaskan. Guru jelaskan. Alangkah aku macam dia tu ya. Alangkah. Oh, saya bilang ini tak pakai alangkah. Saya bilang, belajar betul-betul. Bukan dapat. Alangkah tu namanya tamani. Angan-angan. Tak bisa pakai alangkah. Jadi, kita lihat. Kalau kita nak jadi orang yang cerdas ilmu agama, pasti kita mampu belajar. Dan pasti mampu kita menyisihkan waktu untuk belajar. Allah yarham Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani. Sejarah dia banyak ceritakan. Saya mendapat ilmu dari PAS itu kan. Dia ceritakan. Pagi dia turun bawa roti. Siang kembali ke rumah. Sore turun lagi. Jadi pagi turun, sore turun. Dia belajar tiap hari itu. Ustaz dia itu Ali Ketapang. Ustaz Ali Ketapang, ya, dia belajar di Mekah, jadi rektor di Bandung terakhir dia.
Itu guru Ustaz Burhani. Yang keduanya lagi Habib Salim bin Jindan. Kok datang di Subang itu masih duduk dia. Guru anak datang kata dia. Pergi dia sana. Pagi turun, sore turun. Yang ketiga, rezekinya banyak, dia berangkat ke Mekah belajar sama Muhammad Yasin Al-Fadani, mufti mazhab Syafi'i di Mekah, orang Padang. Jadi lihat cara dia, dia ada ta'aluk sulhi. Ta'aluk sulhi Allah terhadap dia jadi orang alim. Tapi lihat ikhtiar dia. Pagi turun, sore turun. Sesuai tak? Ha, kau nak jadi kaya pun gitu, tak sesuai kan lah. Itu jalannya, tak ada bertentangan. Jadi sesuai. Apa yang dibuatnya di dunia, sesuai dengan ta'aluk sulhi dia. Pasti ikhtiarnya sama. Nah, seperti itu. Jadi siapa nak kepingin alim, jangan duduk di rumah. Baca buku tak jadi orang alim. Bisa sesat juga. Ambil kesimpulan sendiri. Guru tu yang mengarahkannya. Bisa sesat. Buku ni bagus. Tapi kau ambil kesimpulan sendiri, oh, berbahaya juga. Maka kita perlu guru yang mengarahkannya. Jangan sampai salah faham. Biar tak faham. Jangan salah faham. Yang kita bertikai-tikai ini, nyalakan satu sama lain, itu akibat tak faham sebenarnya. Ya, kalau kita faham, tak bertikai kita. Agama itu indah menyatukan. Yang kita bertengkar ni, kena tak faham. Ya. Beliau juga ngomong dulu, Pak Ustaz Burhani itu. Ipah saya nanya, Ustaz, kata dia, ngapalah oh, kita ni tak sabar nak kritik orang. Niat orang tu salah. Tapi ternyata orang tu betul. Malu kat rasanya, Ustaz, kata dia. Kau tu bawa main di sumur, kata dia. Dia gitu, kan berpikir kita. Maksudnya, orang yang kau salah kata main di sungai. Yang di sungai pun jangan sombong. Ada orang berenang di laut. Dia bilang gitu. Kalau kau sudah main di laut, kata dia, kau kecil, tak ada apa-apanya. Dan waktu itu kau sulit menyalahkan orang, kata dia. Masya Allah, dapat. Oh, berarti yang bertengkar-tengkar ini tak faham rupanya itu. Ini kan? Yang nyalah-nyalahkan orang semuanya ini. Sebenarnya tak faham. Kaedah hukum tak begitu. Dia. Maka kata Imam Al-Ghazali, min alamir jahli kasratul inkar. Tanda kebodohan pasti banyak mengingkari sesuatu. Dia mengingkari kerana tak tahu. Kalau dia tahu, asyik dia tu. Maka sering sampaikan, dulu saya belajar sekolah, ngaku saya, matematik lemah saya. Tapi kawan saya ni, jago. Apa bedanya? Saya lemah, dia semangat. Apa bedanya? Saya tak tahu, dia tahu. Itulah ilmu agama. Sama juga kalau kita tahu, Masya Allah, luas pandangan kita. Tak mudah menyalahkan orang. Nah, jadi kesimpulan faham kan? Yang suka nyalah-nyalahkan itu berarti? Jawab sendirilah. Ya kan? Orang lain masalah dia benar. Allahu Akbar. Pada ilmu ini luas kan? Sudah belum ni? Belum? Oh masih 3 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pemakaian apa, kita tidak ada niat atau tekan doa seperti kita bilang insya Allah. Terus yang kedua kita ada niat, ada apa, tekan untuk pergi, kita bilang insya Allah. Itu gimana Ustaz? Bilang apa? Pemakaian kata insya Allah. Insya Allah. Ya. Kalimat insya Allah itu digunakan tatkala kita pasrah kepada Allah. Bisa tak bisa tergantung Allah. Berbahaya juga kita berhasil memastikan. Kita tak tahu umur. Kita tak tahu masalah badan kita. Bisa sehat, bisa sebaliknya. Jadi halangan itu banyak kemungkinan yang terjadi. Jangan kau katakan kau memastikan kata Allah. Illa yakulu ayya insya Allah. Kecuali kau ucapkan insya Allah. Ini saya kisahkan lagi ni. Jangan ketawa ni, ketawa memang sekarang. Ini cerita Nabi Sulaiman. Dikisahkan dalam kitab tu. Kita disunnahkan mengatakan insya-Allah dalam perkara apapun, termasuk janji itu. Dan kemampuan kita yang akan datang kita katakan insya-Allah. Nabi Sulaiman bersuara, berkata di hadapan semua menteri-menteri dia.
aku akan mendatangi istriku 400. Istri Nabi Sulaiman 400 lah. Nah ini saya mau sampaikan ini, jangan bilang Nabi itu hari 9. Untuk para Nabi itu, Nabi itu paling sikit. Untuk para Nabi, Rasulullah paling sikit. Itu pun bukan mengumbar hawa nafsu. Nabi Sulaiman 400. Dalam hadis Imam Tabari, Imam Tabrani. Lalu dia berkata, aku akan datangi istriku 400 orang ini, dan akulah yang terbanyak keturunan. Gitu. Didatangilah istrinya 400. Apa yang terjadi? Yang cuma berhasil satu ya, yang hamil. Lahir cacat lagi. Kata Rasulullah, Rasulullah menceritakan ini. Nah itu, Nabi itu tahu dari mana cerita Nabi-Nabi sebelumnya. Itu petunjuk Allah langsung. Kalaulah Nabi Sulaiman itu mengatakan insyaAllah, pasti dia dapatkan apa yang diinginkannya. Nah, begitu. Jadi kita dalam perkara apapun, jangan bilang kita nyanggup. Katakan insyaAllah. Termasuk janji tadi. Nah cuma, saya berpesan. Jangan sampai mengucapkan insyaAllah, hati sudah membentuk takkan datang. Nah, itu yang tak betul mah. InsyaAllah, hati tak datang aku. Nah, itu yang tak boleh. Ya. Nah, itu yang ketahui Allah. Berarti kau mengucapkan insyaAllah formalitas ya, hati kau dah jalan, tak datang. Itu yang tak boleh. Ya. Jadi itu jauh je Pak, tak boleh seperti itu. Kita katakan insyaAllah, pastilah insyaAllah, benar-benar aku datang. Ya. Dah waktu masuk? Belum? 48 kan? Bukan? Betul? Ya? Terlambat dia. Beda Nur Hidayah ni. Lewat sikit. Baik. Baik. Ada yang lain lagi? Ada waktu 2 minit lagi ni. Oh jangan. Yang kedua jangan bilang insya Allah, boleh bilang insya Allah, tapi sebutkan alasannya. Nah, itu harus. Saya sudah dapat janji yang pertama dengan si fulan. Saya tak bisa memastikan insya Allah kalau sempat saya datang, harus begitu, clearkan. Jangan sampai orang kecewa. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.